ikut ya. Indosiar di skating. Gimana tuh, Mi? Tampil tidak biasa. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan lagi dan lagi oleh Indosiar untuk acara yang sangat spesial, yaitu ulang tahun yang ke-28. Ini merupakan suatu hal yang perlu saya banggakan, karena nggak semua penyanyi bisa diberi kesempatan dengan difasilitasi untuk belajar ice skating. Nah, mereka selalu kasih yang terbaru terus buat aku. Kalau kemarin, tahun kemarin, Ariel Silk, mungkin teman-teman bisa lihat waktu itu ya, ada Ariel Silk, dan itu juga mereka memfasilitasi aku untuk belajar, dan untuk tahun ini ada ice skating. Ya mungkin kalau dibilang sempurna, saya tidak sempurna seperti para atlet yang pada umumnya, karena mereka kan 3 tahun belajarnya, gak pinter. Kalau aku baru 4 jam, 4 sesi pertemuan, 4 kali pertemuan. Jadi setiap kali pertemuan itu 1 jam. Dan itu pun alhamdulillah bisa muter-muter, tapi enggak yang sampai dengan kecepatan yang seperti teman-teman lihat di awal, ada anak kecil itu kan. Nah, itu aku masih belum sempurna ini. Tapi aku terus akan belajar. Ini pinggang sakit semua, Mas. Kanan kiri, karena itu kan diambilnya tapping. Bukan tadi live. Tapping ya, jadi itu tapping seminggu yang lalu kita diambilnya di iron, tapi kalau misalkan gak boleh nanti dipotong kali ya. Oke, gak apa-apa. Nah, jadi itu aku pengambilan itu bolak-balik jatuh berkali-kali, Mas. Jadi kena sininya jatuh, terus ininya kesini. Tapi buat aku, it's okay sih, aku udah urut juga, gak apa-apa, memang harus jatuh dulu. Terus berarti buat waktu 4 jam itu Mami belajar, itu tuh udah termasuk lancar juga, Mi? Maksudnya sekelas itu usahanya itu? 4 jam yang seperti teman-teman lihat tadi itu. Jadi Tuhan tuh kasih kemampuan aku, awalnya aku tidak pernah naik sepatu roda, Mas. Itu baru pertama kali dari Indosiar, pertama kali aku berdiri, kalau teman-teman yang lain itu pada pegangan jatuh-jatuh gitu. Nah, aku tuh masih pegangan nih, dari ke coach aku, ada 2 coach, pegangan kanan dan kiri, lama-lama cuma 1 coachnya. Sekian jam ya, habis itu langsung aku coba sendiri. Jadi intinya nekat aja sih, modal nekat sih. Ketakutannya seperti apa, Mi, tadi? Artinya untuk tapping sendiri, kan langsung nyanyi ya? Ya kan, mereka pertama bilang, ini buat live. Jangan dong, Bu, mana mungkin aku bisa. Bilang kayak gitu. Ini sudah kurang sebulan lagi, ini pertama ngomong. Ya udah, pokoknya gue gak mau tahu, katanya. Jadi setiap seminggu sekali, lu mesti latihan, katanya. Satu jam. Aku tanya dong, kalian berapa jam kalian latihannya? Mereka bilang bisa seperti ini 3 tahun. Aku rasa gini, ini yang bener, aku dikasih treatment kayak gini. Terus katanya Bu Maria ngasih surat kontraknya sama aku. Ini aku mau bayar segini buat lo, mau nggak lo? Kalau mau lo tanda tangan, katanya. Kalau enggak lumayan nih, katanya. Melihat duitnya ya senang ya kan. Terus aku bilang, boleh nggak Bu aku belajar dulu? Aku tidak bilang tidak bisa, tapi aku belajar dulu. Nanti kalau pada akhirnya aku angkat tangan, aku nggak bisa, aku minta maaf, aku bilang kayak gitu. Berarti aku nggak tanda tangan dulu. Gitu. Terus mereka bilang, ya udah kita kasih kesempatan sama kamu. Jadi mereka kasih selama 4 kali pertemuan, 4 sesi. Dan 4 sesi ini aku anggap 4 jam, karena 1 jam 1 jam. Habis itu baru aku ngejuri kemarin gitu. Jadi ya kalian bisa bayangkan bagaimana aku bisa, ya bisa seperti itu, gak tahu. Ya semua itu dari Allah. Kan intinya kan Tuhan yang kasih aku bisa. Tapi ini mungkin Diterusin. Aku bilang, aku nanti mau live. Dan kemarin kan itu sampai itu ada hampir 10 kali loh. Kan aku bilang, Bu bisa gak Bu aku lip sync aja? Soalnya kan aku gerakan, lu boleh lip sync kalau lu tariannya udah banyak, katanya. Lu tariannya yang bisanya cuma muter-muter doang, katanya, bilang kayak gitu. Jadi lu mesti nyanyi bener, lu udah dibayar, katanya, bilang kayak gitu. Jadi kan umurnya kalau ngomong gitu kan. So, jadi aku harus live nih, Bu. Iyalah, katanya. Oh ya udah, bayangin mas 10 kali aku nyanyi live. Terus kemudian bukan itu aja, aku kan jatuh berkali-kali tuh. Terus aku bilang, Bu, kasih support, kenapa sih pantatku? Aku jadi itu kan kemarin itu kan aku kelihatan agak gemuk tuh yang pakai baju itu dikasih dalamnya itu dikasih kayak pampers gitu, jadi supaya gak sakit. Kan aku kan jatuh berkali-kali itu sakit mbak sininya ini, terus jangan sampai tulang belakang. Aku saat aku bolak-balik itu jatuh, aku bilang, Bu,
kayaknya aku kasih sepon lah bu, pantatnya aku bu, kanan kirinya gitu supaya aku kalau jatuh nggak sakit. Ya itu makanya agak kendala bagian sininya. Itu dikasih sepon dan bajunya nggak pas banget. Jadi dalamnya itu dikasih kayak ada bantalnya gitu. Tapi mungkin ini nggak mau. Justru aku berterima kasih sama Indosiar karena Indosiar itu satu memfasilitasi aku memanggil coach private itu kan mahal daripada kita belajar yang rame-rame. Itu belajarnya kan private, jadi rame-rame, gak rame-rame. Itu 4 kali aku dikasih fasilitas sama mereka, itu udah luar biasa. Nanti aku akan buktikan belajar lagi. Mam, kan tadi kan sempat digendong sama penarinya muter, iya, ya. Itu iya. Gimana rasanya, sempat derdek gak? Enggak lah, brondong ya. Aku gak senang lebih brondong, biasa aja. Itu takut jatuh, mature, takutnya jatuh kali tadi. Oh enggak sih, enggak. Aku kalau masalah jatuh atau enggaknya, aku tuh orangnya sudah, di saat aku sudah mengambil keputusan untuk ya udah aku nekat bisa, ya aku bisa gitu. Berobok sama, itu kan sama justru dancernya tuh yang gini-gini terus gendong aku. Aku tepuk dia, hey mas, kamu ya kalau gendong aku yang benar. Soalnya nanti kalau misalkan kamu deg-deg, getar gitu, nanti akunya jadi enggak pede ya. Oh iya ya, udah kamu jangan anggap aku Dewi Persik, udah anggap aku siapa aja, udah ayo kamu gendong aku. Dia gendong aku gitu. Oh jadi deg-degnya malah dancernya emang. Grogi. Nah, padahal masih kecil, umurnya berapa? Terus ya udah gitu. Mami mungkin ini menjadi pengalaman pertama gak sih Mi? Semua elemen aku sudah, api sudah, air sudah, apa ini? Es. Ya, terus apa lagi? Kan lumpur ada belum? Hah? Lumpur belum? Lumpur. Lumpur Lapindo itu kan main film gua dulu. Ada lagi apa ya? Mungkin ada yang belum Mami capek kali. Sling. Sling kan udah biasa dance. Sling udah. Aerial seal kan di sling waktu itu tangannya. Pole dance udah, semuanya udah. Air, aku cuma minta satu, nanti kalian boleh tunggu nanti tahun depan. Ada dong. Angin ya, angin. Iya kan, ini berbeda, ini berbeda. Aku mintanya di laut. Oh. Mungkin ada satu. Jangan dulu, jangan ngomongin dulu, Mi, kenapa sih Mi ngambil yang ekstrim-ekstrim? Iya. Ya kenapa? Ya, pertimbangannya. Ekstrim-ekstrim. Karena hidup aku kan sudah ekstrim. Bener itu, bener. 3 kali ya kan, ekstrim banget membuat sekarang. Udah gitu, kalau yang biasa-biasa itu tidak sesuatu. Jadi harus luar biasa. Jadi makanya aku selalu minta yang luar biasa. Ada kesempatan masuk ini? Gak ada. Kan masih